Beralih ke informasi lain, Saudara, Kejaksaan Agung memindahkan ibunda dari Ronald Tanur, Meriska Wijaya, tersangka dugaan suap kepada para hakim terkait vonis bebas Ronald Tanur ke Jakarta. Kejagung menyebut pemindahan penahanan Meriska Wijaya rutan kelas 1 Surabaya ke Jakarta untuk mempermudah pemeriksaan. Meriska Wijaya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya T tentang perannya dalam kasus suap 3 hakim. Selain Ibu Ronald Tanur, tersangka lainnya dalam kasus yang sama yakni Zarof Rika juga ikut dibawa ke gedung Jampitsus untuk menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan. Ini adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Jadi bagaimana peran dari MW dalam perkara ini tentu akan dijadi oleh penyidik karena kaitannya dengan LR, ya. Nah, apakah juga MW mengetahui ada hubungan terkait dengan